Sebuah video yang memperlihatkan seorang emak-emak yang hampir tertabrak kereta api viral di media sosial. Kejadian ini tak sengaja direkam oleh seseorang yang saat itu juga berada di sekitar rel kereta api. Video yang diunggah oleh akun Instagram @rang_media Rabu 27 Oktober 2021 sudah mendapatkan lebih dari 1000 kali tayangan dalam waktu 4 jam saja. Dalam video tersebut terlihat sebuah kereta api melaju melewati stasiun. Di stasiun tersebut sudah banyak orang-orang yang menunggu di pinggir rel. Namun tiba-tiba ada seorang emak-emak yang tak sadar bahwa akan lewat sebuah kereta api di hadapannya dan maju begitu saja mendekati rel seperti hendak menyeberang. Untung saja petugas di stasiun tersebut dengan sigap menghampiri emak-emak tersebut dan langsung menariknya ke pinggir rel. Benar saja, beberapa saat emak-emak itu berhasil ditarik, kereta api langsung melaju kencang di hadapannya. Video menegangkan ini cukup membuat kesal netizen karena selain membahayakan diri sendiri, juga dapat berpotensi membahayakan orang lain.